Disiarkan malam hari, Timnas Indonesia U20 versus Fiji U20 turnamen mini. Catat ini jadwalnya. Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Halo Timnas Lovers, Timnas Indonesia U20 dipastikan bakal menghadapi kekuatan Timnas Fiji U20 pada turnamen mini internasional yang berlangsung di Jakarta sebelum gelaran Piala Asia U20 2023. Keberhasilan Timnas Fiji U20 menembus putaran final Piala Dunia U20 tahun 2023 tak terlepas dari perform impresif mereka saat mengikuti Piala Oceania U19 2022. Sebab Fiji U20 secara mengejutkan mampu lolos hingga babak final Piala Oceania U19 2022. Hasil tersebut diraih setelah menumbangkan Samoa di perempat final lalu mencegah dunia 1-0 di semifinal. Bagi Timnas Fiji U20, ini adalah penampilan keduanya di ajang Piala Dunia U20. Sebelumnya mereka juga pernah berpartisipasi pada edisi 2015. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyebut bahwa turnamen mini internasional ini akan diikuti oleh 3 negara yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023. 3 negara yang bakal datang ke Indonesia adalah Fiji, Guatemala, dan Republik Dominika. Ketiganya memang telah dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023 sejak 3 bulan lalu. Sudah meminta diadakan mini turnamen di Jakarta dan akhirnya menyetujuinya, ujar Shin Tae-yong di lapangan C Gelora Bung Karno Jakarta. Menurut jadwal turnamen mini internasional tersebut akan berlangsung di Jakarta pada 17, 19, dan 22 Februari 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh Shin Tae-yong. Admin pun memprediksi pertandingan ini akan disiarkan di RCTI pada malam hari, Jumat 17 Februari, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Selamat menantikan dan doakan kemenangan untuk Timnas Indonesia.